Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia, soalnya bandel kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Nah, oke, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Bang Viral, channel bersatu bangsa di channelnya Duhai, di channelnya Soleh. Nah, guys, jadi kali ini kita bakal grab ya, guys. Grab anjay, gocek. Ojol. Kita bakal ngojol dulu. Kita udah dapat pesanan cewek-cewek dede yang mau sekolah gitu. Tadi kita udah sesuai aplikasinya ya, guys. Kita bakal manasin dulu sih. Kita pakai kacamata kali ya biar ganteng. Instanya nyalain dulu ya. Wih, gelap nih. Bandung gelap, guys. Kita ada di Bandung sekarang. Alah. Kita harus menyesuaikan dulu, guys. Ini pertama kali kita ngonten di Bandung. Nah, susah kali ini parkir. Kita tutupin lagi ya gerbangnya ya. Ini kita udah bawa helm ya. Kalau Grab itu. Kita tutup lagi ya. Si Anya masih tidur. Banyak warga yang keluar, guys. Ada satu orang dari keluar warga. Ada nengokin loh. Lurus. Tadi di mapnya gue udah lihat lurus. Ada masjid belok kanan. Mana ada belok kanannya dah. Tunggu mentok dulu. Anjay, kita mau sekolah, guys. Jemput dede-dede sekolah. Grab Gojek. Anjay, pada narik ya. Gue juga ini mau narik dede gemoy. Aduh, gimana ya, apa kabar kalian? Ini gue belum berkata-kata karena gue pakai jaket ini kemarin kena apa ya, kena musibah crash, guys. Kita jangan ngomong itu dulu dah, kita ke tujuan dulu. Sini tadi teh. No. Semut si itu si dedenya, guys. Kayaknya udah minggirin nungguin. Itu kita mau jemput. Ntar muter dulu. Kesana. Oh ya. Kesiangan gak sih? Kesiangan gak? Gelap ya Bandung. Helm dulu ya. Apa? Gak apa-apa, biarin, biar safety. Ih, serius, biar safety. Sikit lah nih. Ya. Biar gak dimarahin sama apa? Pas gak? Ada suaranya ya? Iya, biar ngobrol. Yuk. Neneknya mana? Di dalam ya.
Ya. Sesuai aplikasi. Ya. Udah belum? Nah, sip. Kemana ini, lurus apa belok? Lurus doang. Ya. Nah. Eh, oke, kita bakal lurus ya. Ya. Ini. Lurus. Nah. Baru pertama kali naik ini ojol. Muti. Hey, enggak kedengeran suaranya ya? Alah, enggak bilang itu belok gitu. Di sana enggak bisa. Enggak. Udah, kita muter-muter ya. Tunggu. Soalnya tidak tahu maps. Tunggu pelan-pelan. Kesiangan kah? Enggak. Masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7. Oke, berarti belum kesiangan mah kita nyantui. Sini. Dari sini berapa kilo? Belok kiri. Belok kanan. Biasanya kalau berangkat sekolah suka jalan? Hah? Berangkat sekolah biasanya suka jalan? Iya. Jalan kaki. Kalau jalan kaki berapa menit? Nggak tahu. Aduh, sorry, pelan-pelan ya kita. Kemana ini beloknya? Lurus terus belok kiri, belok kanan. Belok kanan, mana belokannya? Oh ini ya. Yang kecil. Ada motor gak? Gak ada ya. Biasanya kalau berangkat sekolah sendirian? Hah? Kalau berangkat sekolah suka sendirian apa sama temen? Gak kedengeran. Coba. Nanti. Wah, gangnya sempit, guys. Misi, Pak. Ini kemana? Belok kanan. Nah, itu. Belok kanan. Sini. Wah, menyusuri gang-gang. Ntar dekat. Mana beloknya? Belok kanan aja lurus. Sini doang lurus? Ya, lurus. Cuman berapa menit dari rumah? 5 menit kalau naik motor ya? Iya. Nyampe belum? Belum, bisa ntar belok kanan. Belok kanan? Tapi kalau jalan kaki lumayan ini. Lumayan jauh. Mana? Ke kanan ini? Kanan. Sini? Ya. Belok lagi kak? Selalu lurus ya. Ke atas? Ya. Siap. Si adenya malu-malu. Malu ya? Jangan malu lah sama abang mah. Santuy. Awas, kita lihat kanan kiri guys, bahaya. Soalnya baru pertama kali bonceng adik-adik SMP. Lurus doang. Itu. Apa di mana? Hah? Mana ini bukan? Ah, lurus lah. Lurus terus? Ya. Oh ini mah SMA ya? Ya lurus. Oh. Padahal nengokin. Ini teman-temannya bukan? Hah? Dibuka helmnya. Demi safety riding. Mana? Ini. Oh, ini toh. Ntar pulang jam berapa pulang? Hah? Sini aja, siap. Gak mau nyampe dalam. Ya. Bekal udah belum? Udah. Ntar pulang jam berapa? Mudah.
mau dijemput apa enggak? Serius, malu ya? Jam 1 apa jam berapa? Karena aku jam 1 kesini kali ya, sama temen. Aku enggak diajakin nyeblak sama temen. Enggak, seriusan. Malu diliatin. Ya udah Ki. Berarti ntar ya pulang enggak dijemput. Ya udah, makasih. Bye bye. Dia ini guys, kalau SMP itu masih malu. Oh, banyak yang ngeliatin. Anak ada om-om grip kayak gini. Nah, kita bakal simpen ininya ke belakang lagi. Sip. Oh, itu tuh saingan kita. Kita enggak tahu jalannya. Jalan menuju ke sekolahnya. Manis sekali senyumannya ya, si dedenya ya. Kita bakal apa? Nyari lagi enggak ya? Nyari penumpang lagi enggak ya? Kalau kita nyari penumpang lagi harus mangkal dulu, kita ngetem dulu. Kita cari makan pagi dulu, sarapan kali ya. Si adenya ntar katanya pulangnya enggak sama kita lagi, dia mau sama temennya. Oh, instanya penuh guys, belum disiapin. Itu motor baliknya di mana ya? Kayaknya kalau di sini susah dah. Nah, kalau di sini susah kayaknya dah. Ah, keberatan motor. Ada nengokin aja. Keren pakai kayak ginian. Nah, alhamdulillah ya, kita udah ngajarin penumpang pertama kita ya guys ke sekolahan. Dia mau nyeblak dulu. Jadi mungkin kalau ini mah next lagi kita ya jemputnya ya. Soalnya dia sibuk sekali si dedenya. Kalian gimana guys si dedenya guys? Malu-malu gimana gitu ya guys? Kalau cewek kayak gitu tuh bikin penasaran guys. Apalagi masih SMP. Kalau dede-dede SMP tuh biasanya kalau ngobrol sama ya apa seumuran kayak Babang Viral tuh kayak malu-malu gimana gitu. Apalagi kan dia naik ke duanya itu, mesinnya itu cetannya juga sangat simple gitu guys. Kita bakal jemput lagi guys cewek-cewek dede-dede gemoy Bandung gitu. Kalau jemput lagi nanti kita bakal nyari lagi penumpang yang aduhai gitu kan, yang mantul. Kita safety riding bawa helm ini buat penumpang. Kita mau cari makan dulu dah pagi-pagi dah. Ini buat menghibur kalian, supaya kalian bahagia. Jangan lupa kalau berkendara safety riding ya. Kemarin gua baru kena musibah, gua crash ya waktu gua mau ke Bekasi, dan ini si Melika udah dibenerin, dan ini gua lagi nyobain nostangnya, lihat tuh agak bengkok-bengkok gimana gitu ya kan. Nah, gua mau cari makan dulu. Makan apa ya yang enak ya jam segini ya? Makan nasi mungkin ya. Ini siapa nih? Mau Grab kah? Oh, dia Gojek. Lagi ngojek. Kesini kali ya? Gua jalan pulang cari makan tuh. Apa bukan ya? Oh iya kayaknya. Masa gua lupa sih? Gua harus lihat Google Map nih kalau lupa ke rumah si AA nya ini. Kita mau cari sarapan pagi sambil nyari yang gemoy-gemoy. Anjay,